Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya bersama dengan pemuda Amanah Kelate dan juga Arif Kelate. Ya, pada pagi tadi kita berada di Tanah Merah. Kita melawat tempat pemindahan banjir di Tanah Merah. Dan kita beri nasi buku dan juga sedikit makanan ringan kepada anak-anak kecil di tempat pemindahan banjir di Tanah Merah. Lepas tu kita mari ke Kuala Krai, kita mari ke Meset betul. Meset di Manik Ora Lama. Jadi tadi kita bagi buah sumbangan daripada lawyer Fadil. Dia kita pergi ke rumah mok kita tadi. Dan dia jalan jauh nak ambil buah kerana terputus jalan. Dan kita ucap terima kasih kepada semua penyumbang kerana prihatin anda dan juga baik hati anda. Kami pemuda amanah dapat memberi sumbangan. Kami pemuda amanah tidak ada duit, tapi melalui simpati dan juga tanggungjawab sosial semua sahabat-sahabat di luar sana, kami dapat laksanakan amanah yang telah diamanahkan kepada kami. Jadi di kesempatan ini juga di Manik Ora, di mana tempat yang terkesan banjir 2014 yang paling besar, saya mengambil kesempatan untuk memohon ataupun nak minta derma kepada sahabat-sahabat yang menonton secara online ataupun yang saya akan upload sebentar lagi. Di bawah ni saya akan letak nombor bank yang boleh dimasukkan, yang ni pemuda amanah, untuk menjelang banjir gelombang yang kedua. Ini merupakan gelombang yang pertama dan saya merasakan ini paling pelik lah kerana gelombang pertama pun sudah besar. Jadi saya harap dapat perhatian daripada sahabat-sahabat semua. Semua bolehlah pakak-pakak bagi sikit sorang. Sekian kita terima, 10 ya kita terima, 100 kita terima. InsyaAllah kepada siapa yang membuat baik kepada orang, insyaAllah orang akan buat baik kepada dia juga. Dan insyaAllah derma ini akan memberi pahala yang besar kepada mereka yang memberi sumbangan. Jadi sekali lagi saya merayu kepada sahabat-sahabat yang menonton ini, ayolah memberi sumbangan. Tapi kalau tidak mau beri sumbangan kepada kami, juga boleh disalurkan kepada siapa saja kerana sumbangan anda sangatlah diperlukan. Jadi saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.